Assalamualaikum, kali ini akan melihat pohon durian bawor. Ini perkembangannya sekarang. Proporsinya juga bagus. Nah, ini batangnya segini. Sebenarnya ini dulunya batang tunggal waktu bibit, tapi ini saya tambah dengan kaki-kaki di sebelahnya. Ini aslinya ini. Dan ini ada tambahannya ini. Banyak sekali tambahannya. Nah, ini sebenarnya harus dipotong. Baiknya nanti ini dipotong karena ini batangnya di sini. Nah, ini dipotong. Ini juga dipotong. Ini juga dipotong di sebelah sini. Biar nanti batangnya mulai dari sini ke bawah. Nah, cuman sebelum saya potong, ini saya sambung susu dulu. Nah, ini sambung susunya. Ini kemarin saya buka, saya lihat sepertinya ini sudah nyambung. Ini juga ini sebelum saya potong di sini, ini saya sambung susu dulu. Jadi dapat bibit 1, 2, 3, 4. Nah, nanti sudah dapat bibit 4. Daripada dipotong dibuang, sayang eman-eman. Nah, ini saya jadikan bibit, bisa jadi 4. Ini satu pohon ini sudah dapat bibit lagi 4. Lumayan, tidak beli. Ini juga sebenarnya sepertinya sudah nyambung, ini tinggal potong saja. Ini tinggal potong, dipotong. Nah, berarti ini sama dengan di pruning, dihilangkan batang bawahnya, cuman kita dapat bibit 4 untuk satu pohon ini. Kalau nanti ini tumbuh lagi, ini turbus, nah ini bisa kita sisip lagi, dapat bibit lagi. Ini juga ini nanti. Ini saya sisip lagi di sini. Saya sambung susu di sini. Baru ini nanti dipotong, karena kita motong juga nggak buru-buru, tidak harus sekarang dipotong batang apa dahan ini. Tidak harus langsung dipotong. Jadi biar sambil tumbuh juga. Jadi kita dapat bibit ini sekitar 2 minggu. Ini saya buat ini sekitar 2 minggu. 2 minggu saya sisip sudah jadi. Jadi lumayan, tidak beli bibit lagi. Kalau misalnya kita mau pruning dengan cara seperti ini, lumayan tidak kita tidak beli bibit, bisa ditanam lagi. Ini pengaturan batangnya juga nanti kita dapat. Kita tidak buru-buru dan kita dapatnya bibit juga. Nah, ini untuk satu pohon ini. Di pohon yang sebelah, musangking, itu juga kita bikin seperti ini. Yang mau kita potong, yang mau kita pruning, itu kita sambung sisip dulu. Sambung susu. Nah, ini juga solusi untuk yang selalu nyambung sisip atau nyambung sambung pucuk itu selalu gagal seperti saya ini. Dengan cara seperti ini bisa ternyata memperbanyak bibit, lumayan. Demikian untuk pohon ini, durian bawor ini. Besok kita lihat yang durian musangkingnya. Sebelum di pruning kita lihat sambung susunya. Ini subur juga ini batang-batangnya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.